cerdas, Sabtu 23 Mei 2015 dalam rangka mencari bibit unggul dan anak didik berbakat dalam bidang seni dan olahraga tingkat MI, MTS, dan MAN se-Kabupaten Bantul. Kementerian Agama Kabupaten Bantul mengadakan ajang kompetisi seni dan olahraga atau Aksioma 2015 di MTS Negeri Wonokromo. Kompetisi ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kami di MTSN Wonokromo dalam rangka pembukaan Aksioma. Aksioma ini adalah aksi ajang kompetisi seni dan olahraga, dan ini mesti dilaksanakan setiap setahun. Prestasi anak-anak kita, terutama di sekolahan MI, MTS, dan di MAN. Kompetisi ini tetap dilaksanakan setiap tahun, ya, dan sampai tingkat nasional. Acara secara resmi dibuka oleh Bapak DRS Haji Abdul Majid MA. Dalam sambutannya, Dr. Andes Haji Abdul Majid MA selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa target utama ajang kompetisi seni dan olahraga ini adalah untuk mencari bibit unggul atau anak didik berbakat dalam bidang seni dan olahraga baik tingkat MI, MTS, dan MAN se-Kabupaten Bantul. Ajang kompetisi seni dan olahraga atau Aksioma diikuti oleh 322 peserta dari madrasah negeri maupun swasta se-Kabupaten Bantul. Dalam kompetisi ajang seni dan olahraga 2015 terdapat 17 cabang lomba dengan 32 kejuaraan putra dan putri. Ajang kompetisi seni dan olahraga atau Aksioma juga menghadirkan 52 juri yang berasal dari PASI, Perkasi, Kori, Seniman, Guru MTS, dan MA, serta Hafiz dan Hafizah. Bapak Ibnardo SAGMA, selaku Ketua Panitia Aksioma, berharap dengan diadakannya ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah Sanawiyah tingkat Kabupaten Bantul ini, madrasah akan lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk animo peserta dari peserta lomba Aksioma ajang kesenian, ajang lomba seni dan olahraga madrasah di Kabupaten Bantul ini selalu meningkat. Mudah-mudahan madrasah akan bisa dikenal oleh umum dan kita akan selalu mengenang dengan madrasah. Lebih baik madrasah, madrasah lebih baik. Kawan Dias melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.